Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys, apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Mak Kepo. Kali ini kembali lagi bersama Mak Kepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Mak Kepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis enggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Mak Kepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Mak Kepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Satu adegan Arya Saloka dan Amanda Manopo di lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta ini menjadi sorotan. Penyebabnya, fans membandingkan durasinya kala syuting dengan tayangan adegan Aldebaran dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Adegan yang jadi persoalan fans adalah pelukan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo kala memerankan Mas Al dan Andin. Awalnya, akun fans Ikatan Cinta yakni @suportalman19 memposting video suasana syuting Ikatan Cinta. Terlihat banyak kamera dan kru mengelilingi Arya Saloka dan Amanda Manopo. Lalu, muncul adegan kala Amanda Manopo memeluk Arya Saloka. Adegan Amanda memeluk Arya itu berlangsung cukup lama. Hal inilah yang jadi permasalahan bagi fans. Di sini pelukannya lama banget tapi kenapa pas di sini dicutsi. Tagar Amanda Manopo, tagar Arya Saloka, tagar Ikatan Cinta, tagar Ikatan Cinta Arti, tagar Aldebaran, tagar Andin, tagar Aladin, tagar Aldebaran Andin, tulis akun itu. Apa yang dituliskan akun itu rupanya diamini fans lainnya. Akeong 1613 nih, Kang editornya punya dendam klis sama Aladin, mutnya .chat mulu. Etnisa .charisa, ya kali kagak dicut, kelamaan meluk, yang di luar nanti panasnya melebihi oven. Etrikaser.s, menip takut sama netizen julid dokter pada senengin penonton setia IC Jetklo seni Aladin kepanjangan pasti dicut biar cepat beres. Etla 919308, kan bete sip indah, .klo desain GK dicut nanti big jantung yang terbakar gosong. Belum lama ini penggemar sinetron, Ikatan Cinta, dihebohkan dengan kabar soal ditiadakannya adegan pelukan Aldebaran, Arya Saloka, dan Andin Amanda Manopo. Kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh akun Twitter layanan video streaming RCTI Plus. Namun pada Selasa tanggal 21 September tahun 2021 cuitan tersebut tampak sudah dihapus. Akan tetapi gambar tangkapan layar dari cuitan tersebut dibagikan ulang oleh akun fanbase Arya dengan username @aryasaloka.01. Lantas belum lama ini produser eksekutif Ikatan Cinta, Rista Verina tampak buka suara untuk membantah rumor tersebut. Melalui unggahannya di Instagram, ia menjawab pertanyaan netizen soal cuitan tersebut.
Di sana Rista mengatakan bahwa adegan pelukan mesra untuk tokoh Aldebaran dan Andin belakangan ini memang tidak muncul karena belum diperlukan untuk kebutuhan cerita. Enggak dihilangkan dong, kemunculannya sesuai dengan kebutuhan cerita, jawab Rista. Selain itu, pada kesempatan itu Rista juga menjawab rumor soal Amanda Manopo dan Arya Saloka akan hengkang dari Ikatan Cinta. Bunda kau mau tanya tolong jawab bun, banyak yang bilang katanya Manda Am Arya mau keluar dari ICY, tanya seorang warganet. Kita doakan sama-sama ya, semoga Manda, Arya, dan seluruh pemain ICY lainnya sehat-sehat, bahagia, dan bisa syuting ICY terus, jawab Rista. Oke guys, sebelum mau pamit undur diri, sekali lagi Mak Kepo mau mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Mak Kepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada Mas selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, mau pamit undur diri dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa guys.